Mati TV. Hari ini saya udah siap riding jauh nih, siap touring, siap berpetualang. Motornya juga udah pas. Tapi tenang, bukan motor ini yang akan kita review. Kita tetap akan mereview motor yang gayanya adventure. Dia bisa matic, tapi bisa manual. Polisi udah sering ya. Ini nih motornya nih, yang belum pernah kita review. Waktu itu baru pernah saya bikin waktu itu videonya di first impression waktu dia launching. Ini Honda XADV 750. Langsung pakai jalan, ayo. Kalau kita ngomongin Honda XADV, ini orang-orang tuh banyak penasaran sama bagian mesinnya. Mesinnya ini tuh generasinya tuh sama dengan Honda NM4 Vultus yang kayak motor Batman itu. Nah, mesin yang sama itu dipakai ke Honda XADV. Mesinnya ini berkapasitas 750cc, SOHC 8 katup pendingin cairan. Dan dia karakternya overstroke alias langkah piston lebih panjang dibandingkan diameter pistonnya. Nah, enaknya dengan mesin seperti ini, otomatis kalau kalian dipakai ke dalam-dalam kota, tenaganya itu udah langsung berada ya. Kemudian untuk touring, mendahului kendaraan lain di depan, tenaga dan torsinya juga langsung berasa. Nah, yang unik dari mesin ini, dia punya firing order 270 derajat. Itu artinya pergerakan piston antara piston 1 dan piston 2 itu hampir bersamaan ya. Jadi yang satu udah di atas, yang satu udah hampir mau ke atas. Efeknya apa? Dia punya suara mesin yang ngebass dan mirip dengan mesin berkonfigurasi V-twin. Paling ini dua silinder segaris. Ini kita dengerin suaranya. Nah, yang paling dikepoin dari XADV, motor ini bisa matic, bisa manual. Jadi motor ini udah pakai transmisi yang disebut dengan DCT atau dual clutch transmission. Cara kerjanya ini bisa dibilang mirip-mirip sama kayak transmisi mobil yang udah triptronic ya. Jadi dia kalau di mobil bisa otomatis bisa manual. Nah, sama di XADV ini juga sama. Kemudian kalau untuk XADV ini walaupun bisa otomatis dan juga bisa manual, begitu kalian menyalakan mesin untuk pertama kali, dia akan defaultnya di otomatis. Nanti ada tandanya di speedometer, ada huruf D-nya, itu langsung otomatis. Mungkin kalau kalian mau bikin motor ini pakai transmisi manual, kalian cukup tarik switch yang ada di setang sebelah kanan. Nah, dusannya A sama M itu, kalian tarik, nanti akan langsung transmisinya bekerja secara manual. Nah, untuk perpindahan gigi secara manual, kalian nggak perlu injek-injek persneling lagi. Tapi cukup dengan menarik dan memencet dua buah tombol di setang sebelah kiri. Itu ada tombol plus untuk menaikkan gigi, kemudian juga ada tombol minus buat menurunkan gigi. Uniknya, ini motor juga udah termasuk pinter nih. Jadi kalau kalian mempertahankan di misalkan di gigi 1 atau gigi 2 kemudian sampai high rev sampai tinggi banget, transmisi secara otomatis akan berubah atau naik ke gigi selanjutnya. Nah, dengan dual clutch transmission ini, XADV juga punya dua riding mode. Jadi yang pertama itu adalah drive, kemudian yang kedua adalah sport. Nah, sport sendiri terbagi lagi ada dua lagi. Jadi sport itu ada sport yang biasa dan sport dengan 1 bar, terus satu lagi adalah sport dengan 2 bar. Bedanya apa? Kalau di kalian pakai motor ini dengan riding mode D atau drive biasa, itu perpindahan di tiap gigi transmisinya akan dibuat sangat halus, putaran mesin akan dijaga jangan sampai terlalu over rev. Kalau saya perhatikan, ketika saya membuka gas dengan lembut, dengan smooth gitu ya, dia akan berubah di tiap putaran mesin 3000 sampai 4000 RPM. Dan itu adalah titik torsi puncak dari Honda ADV. Terus gimana dengan di mode sport? Mode sportnya di XADV ini sedikit unik karena kalau biasanya saya nyoba motor big bike yang lain di mode normal sama mode sport itu adalah beda di respon tuas gasnya dan juga respons dari mesinnya. Sementara di XADV ini perbedaannya adalah perpindahan gigi transmisinya. Jadi untuk di mode sport, motor ini akan berusaha mempertahankan posisi gigi persneling sampai putaran mesin yang lebih tinggi. Makanya untuk mode sport ini, kalian akan merasakan motor dia jadi agresif. Kemudian juga ketika kalian melakukan pengereman dalam mode sport, transmisi akan turun dengan lebih cepat ketimbang ketika kalian memakai mode drive secara normal. Oh ya, saya lupa ngomongin kalau motor ini punya tenaga yang sebenarnya nggak terlalu besar ya. Untuk kapasitas mesin 750cc. Dia tenaganya di 54 daya kuda, sementara torsinya di 68 Nm. Cuman enaknya, motor ini tuh jadi nggak terlalu liar dan kalian juga mudah mengendalikan. Nah, kalau kalian lewat jalan yang gravel dan kalian pengen sedikit action,
Motor ini dilengkapi fitur G-Suite. Dia ada tombol di bawah speedometer dengan huruf G. Itu bisa dibilang tombol kesenangan dari motor ini. Nah, jadi ketika tombol itu aktif, mesin akan membuat aliran tenaga dan torsi ke roda belakang menjadi sedikit lebih spontan. Jadi kalau saya sempat ngobrol dengan Pak Endro, dia bagian technical divisionnya AHM, waktu peluncuran motor ini, kalau kalian pakai mode sport ataupun mode drive biasa tanpa mengaktifkan G-Switch, itu seperti halnya kalian pakai motor sport yang melepas koplingnya secara lembut. Sementara kalau G-Switch-nya itu diaktifkan, itu seperti halnya kita menggunakan motor sport yang koplingnya dilepas dengan cepat. Jadi tenaga dan torsinya akan lebih spontan ke roda belakang. Efeknya apa? Udah pasti roda belakangnya akan spin. Tapi kalau kalian pakai G-Switch itu jangan lupa untuk tombol cruise control-nya dimatikan. Oke teman-teman, Honda XEDV ini dijual dengan harga 450 juta on route Jakarta. Dengan harga itu kalian dapat apa aja sih fiturnya? Ternyata Honda membekali XEDV dengan fitur yang lumayan lengkap. Lampu-lampu semuanya sudah pakai LED, baik lampu depan, lampu sein, begitu juga dengan lampu belakang. Nah, ini begitu kontak di posisi on, speedometer nyala, indikator-indikator nyala, lampu langsung hidup. Ini posisi lampu dekatnya, lumayan terang ya. Nah, untuk posisi lampu jauh seperti ini. Jadi untuk lampu jauh, dia hanya menambah jarak, terutama di bagian tengahnya. Jadi kalian bisa lihat tuh perubahannya, cuman di bagian ujung depan. Sementara bagian kanan dan kiri, dia masih mengandalkan dari sinar di lampu dekat. Ada ibu-ibu guys! Bu! Terus windshield-nya, dia udah adjustable, walaupun secara manual. Kalian tinggal lepas penguncinya, tarik knob-nya, putar ke kiri, windshield bisa langsung naik ataupun turun. Tapi jangan lupa dikunci lagi knobnya. Kemudian suspensi depan, dia sudah pakai upside down dengan tabung 43 mm. Dan suspensinya ini udah punya setelan preload-nya juga. Terus dari kaki-kaki, dia pakai pelek jari-jari. Yang depan ini lingkar 17 inci dan ukurannya lumayan lebar. Dan dia sudah pakai ban tubeless. Bannya dari Bridgestone Trailwing. Dia model-model dual purpose ya. Untuk pengereman, dia sudah pakai cakram ganda. Dan ini udah floating. Dijepit kaliper Nissin 4 piston di tiap sisi. Jadi total ada 8 piston. Dan pasti remnya ini udah pakai ABS. Terus kita naik ke atas. Nah, ini kuncinya di sudut model keyless. Terus di sisi sebelah kanan ini ada rem tangan. Ini berguna banget apalagi buat motor ini berat kalau kalian berhenti di dalam kondisi tanjakan ataupun medan yang turunan. Nah, ini adalah speedometer dari Honda XEDV 750. Ini bentuknya terinspirasi dari Honda CR-V 450 Rally. Kelihatannya tactical banget dan terlihat padat. Nah, isinya apa? Ini lumayan lengkap teman-teman. Di atas ini adalah konsumsi bahan bakar secara real time. Terus di bawahnya ada fuel meter yang berbentuk bar. Total ada 5 bar di sini. Bawahnya lagi ada jam digital. Bawahnya lagi ini ada petunjuk tanggal, bulan, dan tahun. Lalu di sebelahnya ini ada posisi gigi. Ini dari posisi gigi netral nanti akan berubah jadi 1, 2, 3, 4, lempel 6. Atasnya ada speedometer, ini angkanya cukup gede, jadi dilihat sekilas pun kelihatannya jelas. Terus di atasnya ini yang berbentuk seperti lingkaran, angka-angka ini adalah petunjuk untuk takometer atau putaran mesin. Nah, yang di atas ini adalah indikator untuk HSTC atau traction control-nya dari motor ini. Nah, kalau di bawah ini adalah untuk driving mode. Cuman karena motor lagi diam jadi dia blank ya. Aslinya kalau motornya dalam posisi drive normal ini akan ada huruf D di sini. Kemudian kalau kalian pakai mode sport akan ada huruf S di sini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada petunjuk untuk suhu udara di sekitar. Lalu yang bawah adalah total. Ini adalah odometernya. Nah, di atas ini ada dua tombol. Kita akan coba tombol kiri. Nah, tombol kiri ini ternyata merubah dari odometer jadi trip A. Konsumsi bahan bakar rata-rata juga ikut berubah. Ini konsumsi bahan bakar di trip A. Dan tekan sekali lagi. Dia konsumsi bahan bakar real time untuk di trip A. Pencet lagi. Dia masuk ke trip B. Nah, tombol yang kanan ini untuk mereset di trip A dan trip B tadi. Nah, di atas ini ada beberapa indikator. Ini ada indikator sein kiri, indikator fast beam dan lampu jauh, indikator traction control. Nah, ini kalau traction control dimatiin, dia akan nyala. Nah, seperti ini. Kemudian indikator untuk lampu sein sebelah kanan. Nah, di bawah ini juga ada beberapa indikator nih teman-teman. Yang ini untuk indikator suhu mesin, indikator check engine, dan indikator tekanan oli. Selain dari speedometer, ada indikator juga yang menempel di pangkal setang sini. Yang sebelah kiri ini untuk indikator kunci keyless-nya. Kalau jauh, dia akan menyala juga warna oranye.
Atas ini posisi gigi netral, lampu warna hijau, yang bawah ini adalah rem parkir. Nah, rem parkirnya aktif, dan yang sebelah kanan ini indikator untuk ABS-nya. Terus untuk tombol-tombol di area setang nih banyak banget. Mulai dari sebelah kiri ada tombol plus dan minus buat menaikkan ataupun menurunkan transmisi ketika kalian pakai mode manual. Terus ini juga ada tombol untuk lampu hazard, dan bagian atas ini adalah tombol HSTC. Terus di bawahnya lampu hazard ada tombol klakson dan switch buat lampu sein. Nah, di tangan sebelah kanan dia ada switch buat memilih transmisi antara manual ataupun otomatis. Kemudian ada engine cut off. Lalu di bawahnya tombol untuk memilih mode drive ataupun sport, dan juga untuk menetralkan gigi transmisinya. Terus di bawahnya ada tombol buat starter. Kemudian di bawah jok ini dia punya bagasi yang kapasitasnya lumayan besar, 21 liter. Bisa menampung sebuah helm full face juga. Cuman dia nggak terlalu panjang, dia lebih cenderung ke dalam. Jadi ketika kita masukin helm full face, hanya akan tersisa sedikit space di bagian depannya sini. Nah, kalau ngomongin kaki-kaki belakang, dia pakai lengan ayun ganda, kiri dan kanan ya modelnya. Dan ini kokoh banget dan tebel, ini besi semua nih. Dan untuk suspensi belakang dia sudah monosok. Kemudian pelaknya dia pakai lingkar yang lebih kecil dibandingkan yang depan. Jadi ini ukuran depan dan belakang, pelaknya ini belang. Untuk yang belakang dia pakai 15 inci, dibalut ban yang sama, model 2 purpose, dengan menggunakan ban ukuran 160 mm. Nah, kalau untuk pengereman dia pakai cakram tunggal pastinya, dan ini cakram biasa non floating dengan kaliper 2 piston. Nah, yang unik kalau kalian melihat ini dia pakai penggerak rantai, karena memang motor ini disebut dengan X. X-nya itu adalah cross, jadi bisa jalan aspal ataupun jalan yang semi off road. Maka Honda menggunakan rantai supaya lebih awet ketika terkena kotoran ataupun batu-batuan. Kalau kalian lihat, Honda XEDV ini tuh kelihatannya gede banget ya. Panjang, bongsor, dan posturnya tuh memang tinggi. Saya aja naikin motor ini tuh jinji, teman-teman. Tuh, dua kaki saya turun sih, masih menapak tapi memang jinjit. Kalau satu kaki naik, ya masih oke lah, masih bisa napak dengan sempurna, tapi dengan satu kaki aja. Terus kalau untuk setang, ini modelnya tapered handlebar, stangnya lurus, jadi biasa Honda itu memasang stang model seperti ini untuk motor-motor yang berjenis adventure seperti Africa Twin dan juga Honda CBR 500X. Karena jarak stang dengan posisi duduk saya nggak terlalu jauh, jadi tangan saya ini masih relax buat memegang stang, walaupun stangnya ini lebar loh. Saya masih bisa nyantai, tangan nyantai, bahu juga relax, badan saya juga tegap. Ini relax, jadi nggak cepet pegel di punggung kalau kalian riding jauh. Sementara untuk joknya ini lebar dan busanya tebal dan juga empuk. Apalagi di bagian pengendara sini ada konturnya gitu yang menyesuaikan dengan bentuk badan kalian. Dan ini ada semacam lumbar supportnya. Jadi kalau ketemu jalan kosong, lost gitu ya, kalian bisa agak santai, kaki selonjoran, badan bisa nyender ke sini. Dan pijakan kaki ini fleksibel banget. Untuk ukuran sepatu 43 nih masih bisa maju mundur. Ketemu jalan kosong kalian bisa agak selonjoran seperti ini. Nah, terus gimana dengan handlingnya? Buat motor ini lumayan berat, 200 kg lebih. Dan ini butuh adaptasi banget, terutama buat kalian yang posturnya kurang dari 170 cm. Karena harus jinjit dan akan membawa motor yang lumayan berat. Tapi kalaupun udah jalan, motornya akan terasa enteng. Dan setang yang lebar ini ternyata ngebantu kalian buat mengendalikan motor dengan lebih mudah ya. Karena dengan setang yang lebih lebar, otomatis tenaga kalian buat membelokkan ataupun menggerakkan motor akan lebih ringan. Lalu gimana dengan karakter suspensinya? Saya semenjak pakai Honda XEDV ini nggak pernah ngotak-ngatik suspensi. Jadi ini default dari bawaan motornya. Karakter suspensi yang saya rasakan depan belakang ini sama-sama empuk. Karena memang motor ini diset buat riding jauh, buat adventure yang pastinya butuh perdaman suspensi yang empuk. Maka saya lebih cocok dengan settingan suspensi bawaan dari Honda XEDV ini. Nah, salah satu yang saya suka adalah handling motor ini termasuk nurut ya, stabil, dan itu disebabkan oleh posisi mesin yang tepat berada di bawah saya. Mesinnya itu nyempil di bawah sini nih. Jadi kalau pada biasanya motor-motor matic itu mesinnya agak cenderungan ke belakang, XEDV ini posisi mesinnya tepat di tengah sini. Nah, karena posisi mesin di tengah ini, ketika saya berkendara dari Jakarta menuju daerah Gunung Bunder ini, hawa panas mesin itu berasa sampai ke area bokong. Karena panas mesin itu merambat dari mesin di bagian bawah, kemudian ke tangki bahan bakar di tengah sini, lalu sampai ke arah jok. Makanya kalau riding naik XEDV, hawa panasnya bukan di bagian kaki, tapi di area bokong.
Ini jarang-jarang nih teman-teman, motor gede udah dilengkapin standar tengah langsung dari pabrikannya. Oh ya, yang saya belum bahas ini desainnya ya. Ya walaupun saya udah pernah ngebahas cara lebih lengkap tampilannya waktu motor ini launching tahun 2018 kemarin. Tinggal apa, kita flashback sedikit. Untuk dari desain tampilannya, ini motornya bisa dibilang mirip motor Matic ya, bentuk-bentuknya. Dari bodinya harus ada decknya sini, mirip banget motor Matic. Cuma memang karena ini adalah masuknya di motor adventure, dia punya garis desain yang lebih tegas dan memberikan kesan gagah secara keseluruhan. Dan lampu depan dia pakai model ganda dan ini udah LED. Dan salah satu ciri khas motor adventure yang gak ketinggalan ini, ada semacam moncong bebeknya. Kemudian spakbornya dia punya bentuk yang maco juga. Terus bagian tengah terlihat padat karena di bagian tengah ini adalah mesin dan tangki bahan bakarnya. Terus joknya ini punya bentuk yang lebar. Lalu bodi belakang ini terlihat minimalis, hanya ada satu garis tegas yang terlihat yang membentuk bodi belakangnya. Dan lampu belakangnya bisa dibilang punya bentuk yang mirip sama Honda CB650 Neo Cafe. Cuman di kanan kirinya ada semacam reflektornya itu, seakan-akan memberikan kesan lampu belakangnya itu sampai ke bagian sisi kanan kiri bodi belakangnya. Desainnya sih oke ya. Jadi wajar kalau Honda terinspirasi dari XADV untuk membuat Honda ADV 150. Oke teman-teman, itu dia tadi video kita yang membahas Honda XADV. Ini harganya 450 juta. Dan seperti kalian lihat, motor ini punya fitur yang lumayan lengkap. Terutama bagian mesin dia sudah dual clutch transmission. Jadi bisa otomatis, bisa manual. Sekarang saya mau ke bawah nih. Mau ngopi-ngopi dulu. Ada kafe yang enak katanya dan tempatnya lumayan bagus. Kayak kenal tuh. Wih, motor apa nih bro? Honda XADV. Lagi review nih ceritanya. Ntar buka helm dulu. Siap. Ngapain sini? Habis ngebahas ini nih. Campsite mantep banget. Iya sih, keren ya. Iya kan? Satu lagi motor lu adventure banget tuh. Yoi. Banget nih sama ini. Cocok ya, kalau tendaan ya. Oke teman-teman, kita lagi di Pondok Rasa Mala. Ini masih gunung bundar ya. Yoi. Nah, jadi di sini tuh ada villa, ada campsite, sama ada glampingnya juga. Glamping di sebelah sana nanti tuh. Tapi kita nggak bahas itu. Kalau kalian penasaran tempatnya seperti apa, langsung ke channel Pra Automotive Traveling. Nah teman-teman, sekian video kita kali ini yang ngebahas Honda XADV. Tempatnya keren, saya pengen nyantai dulu nih. Numpang tidur sini ya. Yoi. Sampai ketemu di video selanjutnya.